Kisah cinta yang bermula dari pernikahan perjodohan. Sang mempelai belum mengetahui wajah pengantinnya. Drama China ini berjudul She is the one. Drama ini akan menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Yuan Yue Yue. Dia adalah seorang wanita muda dan cantik. Suatu ketika, dia yang menyamar menjadi kakaknya, yang akan menikah. Di mana, dia setuju untuk menikahi pewaris bisnis yang kaya raya, yang bernama Wen Jinchen. Pada awalnya dia menyetujui rencana pernikahan tersebut. Namun, di sisi lain, dia juga ragu karena belum pernah bertemu dengan Wen Jinchen. Saat hari pernikahan, Yuan memutuskan untuk kabur karena Jin Chen tidak kunjung datang. Dia kemudian masuk ke sebuah mobil yang sedang berhenti. Tanpa dia sadari bahwa orang yang berada di kursi penumpang adalah Wen Jin Chen. Laki-laki itulah yang bernama Wen Jinchen, calon suaminya. Ternyata, rupanya tidak sesuai dengan dugaan yang muncul di benaknya. Ternyata dia bukan laki-laki tua dan jelek. Lalu, bagaimanakah kelanjutan dari pernikahan tersebut? Akankah tumbuh cinta setelah pernikahan di antara mereka berdua? Lantas, bagaimanakah kelanjutan dari kisah mereka? Demikianlah sinopsis singkat drama China, She is the One. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa lagi. Halo, saya